Ya guys, ketemu lagi sama saya di channelnya Tukang AC Heri Channel. Di video kali ini saya akan membuat saluran air atau drain pipe untuk AC cassette type. Simak sampai habis videonya, jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Ya guys, ini alat yang saya butuhkan. Ada spring welder ukuran 1 inci. Ini gunting pipa PVC. Ini pipa PVC-nya ukuran 1 inci. Lem. Ini soketnya jangan lupa. Oke, kita mulai. Kita ukur dulu panjangnya, maksimal panjang atau tingginya maksimal itu 850 mm atau 85 cm. Ini kita potong dulu. Sudah jadi. Guys, ini dia hasil akhirnya. Itu unit cassette drain pipe, saluran pembuangannya itu yang AC sebelah sana. Nah, ini yang sebelah sini. Oke, tadi saya kasih panjang atau tinggi maksimal 850. Ukurnya dari ceiling sini ya guys. Nah, dari bawah sampai ke atas. Ini saya sampai 70 saja, 70 cm tingginya, tidak sampai batas maksimal 85 cm soalnya yang di ujungnya sudah agak rendah, jadi air sudah boleh turun. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.